pagi. Wah, hari ini bertemu kembali bersama Lasofika. Kalian sudah semangat untuk memuji Tuhan hari ini? Wah, hebat. Sekarang sebelum kita mulai memuji Tuhan, Lasofika ajak kalian berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan kepada kami. Tuhan sudah memberikan kesehatan yang baik. Hari ini kami siap mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, semuanya berdiri yuk. Kita memuji Tuhan, matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Wah, hebat ya. Anak-anak semangat memuji Tuhan. Anak-anak, kita percaya kepada Tuhan, ya. Tuhan Yesus, kita hebat. Kita percaya pasti kita menang, ya. Kita menang dari godaan iblis, ya. Misal kalian disuruh belajar sama mama, "Ayo waktunya belajar." Kalian bilang, "Gak mau, Ma," gitu. Wah, tapi kalau kita selalu berdoa sama Tuhan, percaya kita pasti bisa melawan si iblis, ya. Kita menyanyikan satu buah lagu, "Percaya Saja, Pasti Kita Menang." Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya pasti kita menang. Anak-anak, sekarang tiba waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Apa saja ya yang kita siapkan? Apa, ayo? Iya, pinter. Hati kita. Apalagi ya? Oh iya, telinga kita. Kita mau dengar-dengaran firman Tuhan hari ini ya. Yuk kita menyanyi, "Ku Mau Mendengarkan Firman Tuhan." Mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan.
Sekali lagi ya. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Lesi Ivana. Senang sekali Lesi Ivana bisa bertemu dengan kalian lagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami satu persatu Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan hari ini dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, tidak terasa ya, sudah bulan Desember. Sebentar lagi kita akan menuju pergantian tahun ke tahun 2023. Anak-anak melihat nggak, mungkin kalian pergi ke mall atau mungkin di sekolah atau di jalan-jalan, mulai banyak hiasan Natal ya. Nah, ada apa aja biasanya hiasan Natalnya? Oh, ada ini biasanya pohon Natal yang besar sekali ya, dengan hiasan-hiasan yang dipasang di pohon Natalnya. Kemudian mungkin ada yang seperti dibuat seperti salju gitu ya. Terus mungkin kalian melihat apa yang lain, hadiah-hadiah atau Sinterklas atau apa, kaos kaki Natal gitu ya, permen-permen. Nah, tapi jangan lupa, apa arti Natal sesungguhnya? Dalam hiasan-hiasan itu tidak ada Natal yang sesungguhnya. Natal yang sesungguhnya yang diceritakan dalam Alkitab adalah tentang kelahiran Yesus. Nah, hari ini Lesu mau ajak kalian semua untuk belajar cerita Natal yang sesungguhnya. Dimulai dari awal sekali. Yuk, kita ambil Alkitab kita ya. Kalau kalian sudah mengambil Alkitab, mari kita buka Alkitabnya di Lukas pasal 1 ayat 26. Yuk dibuka Alkitabnya, Lukas pasal 1 ayat 26. Nah, yuk kita mulai ya ceritanya. Nah, pada waktu itu Allah menyuruh malaikat Gabriel untuk pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret. Nah, di situ malaikat Gabriel datang ke rumah Maria. Maria ini adalah seorang perawan ya. Nah, perawan itu apa sih? Perawan itu adalah perempuan muda yang belum pernah menikah. Nah, dia disebut perawan. Nah, saat itu Maria sedang bertunangan dengan Yusuf. Tapi mereka belum menikah. Nah, kemudian malaikat Gabriel memberi salam kepada Maria. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Wah, ketika Maria mendengar salam itu, dia sangat terkejut ya. Wah, siapa ini? Tiba-tiba datang, muncul ya, dan memberikan salam. Lalu, malaikat itu berkata kepada Maria, jangan takut, hai Maria, sebab engkau telah beroleh kasih karunia Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Wah, ketika Maria mendengar hal itu, wah betapa besarnya ya berita itu ya. Tapi Maria bingung. Dia bertanya-tanya, dia berkata pada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi?
karena aku belum bersuami. Bagaimana mungkin aku bisa melahirkan anak, mengandung ya, mengandung melahirkan anak padahal aku belum menikah gitu ya, belum bersuami. Nah, dia bingung kan ya. Lalu malaikat itu menjawab dia, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, dia juga tengah mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan ini sudah bulan ke-6 untuk dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Wah, ketika Maria mendengar hal itu ya, malaikat itu sudah menjelaskan kepada dia bagaimana hal itu mungkin terjadi. Lalu Maria menjawab, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu pun meninggalkan dia. Nah, dari cerita ini anak-anak, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama ya, Tuhan itu bisa memakai siapa saja untuk memberitakan kabar baik. Dalam cerita ini, siapa yang dipakai Tuhan untuk membawa pesan atau kabar baik itu? Ya, malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel adalah malaikat yang bertugas untuk membawa pesan. Ya, jadi dalam cerita ini, malaikat Gabriel dipakai oleh Tuhan untuk membawa pesan, menyampaikan kabar baik ini kepada Maria. Kalau di kehidupan sekarang, Tuhan itu juga bisa memakai kalian loh untuk menyampaikan kabar baik. Bagaimana caranya? Ya, kalian bisa bercerita tentang Yesus kepada teman-teman kalian atau orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus ya. Mungkin ada mbak di rumah, mungkin ada bapak sopir, atau ada orang-orang yang kalian kenal yang belum tahu tentang Tuhan Yesus. Kalian bisa menceritakan di masa Natal ini. Apakah arti Natal yang sesungguhnya? Natal adalah kita memperingati kelahiran Yesus. Yesus Sang Juru Selamat yang mau datang ke dunia ini. Nah, lalu yang kedua ya, pesan Allah kepada Maria ya. Kita bisa melihat dalam cerita ini, Tuhan memberitahu Maria mengenai kabar yang baik ini ya. Dia akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Dan anak ini akan menjadi juru selamat. Wah, ini kabar yang sungguh baik ya. Sungguh indah dan sangat dinanti-nantikan oleh semua orang. Karena manusia berdosa membutuhkan juru selamat. Nah, anak-anak, pesan ini baik untuk kita. Tuhan yang tidak terbatas itu, dia mau lahir jadi manusia, jadi bayi yang tidak berdaya demi menyelamatkan kita semua. Coba kalian bayangkan ya, kalau kalian tuh misalnya punya, terus kalian itu mau memberitahu sesuatu pada binatang peliharaan kalian itu. Misalnya mengarahkan dia ya, ayo masuk ke sini gitu ya, ayo ini makan ini gitu. Nah, kadang-kadang binatang peliharaan kita bisa mengerti, kadang juga tidak gitu ya. Kenapa? Karena mereka tidak memahami bahasa kita gitu. Nah, bayangkan jika Allah itu ya tidak menjelma menjadi manusia. Mungkin kita juga nggak bisa memahami Tuhan ya, betapa sulitnya gitu. Karena Tuhan mau menjadi manusia, ya menjadi ya, merasakan keterbatasan kita juga. Tuhan sangat memahami kita ya. Jadi kita juga boleh berkeluh kesah pada Tuhan. Kita juga boleh mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Karena dia adalah Allah yang mengenal kita semua. Tuhan juga memahami ya, dia menjadi manusia. Dan mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ini sungguh adalah berita yang sangat baik ya, berita yang sangat hebat, berita yang sangat besar untuk kita semua. Nah, yang ketiga, kita boleh belajar tentang iman Maria yang mempercayai Allah. Sebagai manusia mungkin Maria masih bingung ya, bagaimana ya caranya seseorang yang belum menikah
bisa mengandung dan melahirkan. Kalau dinalar secara manusia itu sepertinya tidak mungkin. Nah, tapi kalau kita mempercayai Allah, bagi Allah itu tidak ada yang mustahil ya. Dan kita melihat bahwa Maria ini taat. Dia bilang apa? Jadilah padaku seperti perkataanmu. Dia percaya, dia menyerahkan dirinya pada Tuhan. Ya Tuhan, engkau mau buat apa? Saya menerimanya, saya bersedia untuk melakukannya, saya bersedia untuk taat kepada Tuhan. Nah, kita pun juga harus belajar seperti Maria. Ketika Tuhan memberikan perintah kepada kita melalui firman-Nya, kita harus belajar taat seperti Maria dan melakukan firman-Nya dalam hidup kita. Nah, sekian cerita dari Lose. Sekarang kita mau ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk Natal yang sesungguhnya yang Tuhan sudah berikan untuk kami. Tuhan yang adalah Allah yang tidak terbatas. Tuhan mau menjadi manusia yang serba terbatas, lahir ke dalam dunia. Bahkan ketika Tuhan lahir pun, tidak ada orang yang menyediakan tempat yang layak untuk Tuhan. Tapi Tuhan mau menerima semuanya itu, demi kasih Tuhan pada kami semua. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih karena Tuhan sudah mau lahir untuk kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami selalu mengingat arti Natal dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau yang begitu agung mau lahir sebagai manusia untuk menyelamatkan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Anak-anak, sekarang waktunya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan. Kita kasih yang terbaik untuk Tuhan. Kalian bisa memberikan persembahan transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Losefika mau memberikan beberapa pengumuman ya. Yang pertama, Lose undang kalian untuk datang ke acara Natal tanggal 25 onsite. Pukul berapa? Pukul 9 pagi. Ya, kita mau merayakan Natal bersama, bersuka cita bersama. Ajak teman-teman kalian untuk datang merayakan bersama. Anak-anak, yang kedua, jangan lupa kalian untuk share video hari ini ke teman kalian atau keluarga kalian. Oke, happy Sunday. God bless you. Bye-bye.